lagi akan Anda saksikan Spotlight yang dipersembahkan oleh Spotlight. Hari ini spot kuliner tak lazim. What's on Spotlight? Lomba lari paling menantang di dunia. Serta wisata kota tua dan kuliner di Kroasia. Langsung saja kita simak informasi yang pertama. Mendirikan tempat usaha biasanya memperhitungkan tempat yang strategis, apalagi kalau usaha yang didirikan adalah di bidang kuliner. Tentu saja perlu butuh nuansa kebersihan dan aura nyaman yang bisa membuat betah setiap orang hanya dengan memandangnya. Tapi bagaimana dengan spot kuliner yang jauh dari kata strategis, nyaman, dan terkesan menomorduakan kebersihan? Bisa menarik perhatian pelanggan sudah bersyukur. Tapi luar biasa kalau customernya terhitung loyal. Ini dia spot kuliner yang di luar batas kelaziman alias anti mainstream. Yum Chatis and Cafe sekilas seperti tempat nongkrong biasa. Namun ternyata kafe di Soho London, Inggris ini memiliki menu andalan bernama Blue Voodoo Magic Tea. Berkat teh tersebut, Yum Cha menjadi viral. Apa keistimewaan teh magis ini? Teh tersebut dapat berubah warna dari biru menjadi ungu tua. Perubahan warna ini terjadi ketika diberi perasan lemon. Sedikit trik ini membuat Yum Cha populer di media sosial dan penjualan Blue Voodoo Magic Tea melejit melebihi pendahulu yang sudah mendominasi Earl Grey Tea. Inspirasi warna biru dan ungu teh Blue Voodoo terinspirasi dari karakter Unicorn dan Putri Duyung. Namun, apakah bahan Blue Voodoo Magic Tea aman? Tentu saja. Bunga telang atau butterfly tea menghasilkan warna biru, sementara sensitivitas pH bunga tersebut akan membuat teh tersebut berubah warna ungu kalau diberi perasan lemon. Konon bahan-bahan dalam teh Blue Voodoo akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Dan berkat reaksi positif masyarakat Inggris, teh Blue Voodoo tersaji di 7 cabang kafe Yum Cha. 7 cabang kafe Yum Cha. Pengen coba? The Araki merupakan resto makanan khas Jepang, sushi, yang berada di London, Inggris. Kalau restoran lain ingin sebanyak-banyaknya customer datang, di Araki justru hanya membatasi untuk 9 orang saja. Lalu apa keistimewaan di Araki? Setiap orang harus merogoh kocek 4,7 juta rupiah untuk sekali makan sushi di sana. Adalah Mitsuhiro Araki, chef yang membuat restorannya menyabet penghargaan bergengsi bintang 3 Michelin. Berkat prestasi tersebut, di Araki tercantum dalam daftar Michelin Great Britain and Ireland per awal Oktober 2017. Keistimewaan 9 bangku pengunjung inilah yang membuat Michelin memberikan penghargaan prestisius. Review dari Direktur Internasional Michelin Guide, Michael Ellis, justru dengan hanya 9 bangku, penampilan di Araki semakin bagus. Di Araki dibuka pada 2014 dan mengambil tempat di Regent Street hingga saat ini. Dari situs resminya, di Araki menjual edomai sushi asli Jepang yang sudah disajikan sejak 200 tahun lalu. Edomai tersebut dihidangkan dengan upacara teh yang melegenda di negeri matahari terbit. If you'll come with me, you'll float too.
Pemirsa, sudah pernah menonton film horor dengan karakter badut di dalamnya? Kalau sudah, bagaimana kalau badut itu ternyata hadir di dunia nyata dan tepat di depan pintu rumah kamu? Wah, pasti serasa jantung mau copot. Sebuah toko donat bernama Hertz di Dallas, Amerika Serikat, berusaha mengikuti tren film Stephen King It dengan menghadirkan badut-badut sebagai bintang iklan, pelayan, dan tukang antar. Untuk biaya ekstra $5, badut yang meminjam karakter Pennywise akan menyambangi siapa saja untuk mengantarkan donat pesanan dari Hertz. Salah satu pemilik toko donat tersebut, Cass Clegg, mengkonfirmasi restonya akan terus mengikuti tren dan badut saat ini sedang jadi trending topic. Apalagi Halloween sudah di depan mata pada bulan Oktober ini. Karena itu layanan antar dengan badut tersebut terbatas waktunya. Jadi kalau ada yang terkena badut horor ini dan jantungnya berdegup kencang, oh, it hurts. Persis nama toko donat tersebut. Ada-ada saja ya. Pemirsa, tahukah Anda kalau ada sebuah perumahan yang setiap penduduknya memiliki pesawat pribadi? Informasi selengkapnya dalam What's on Spotlight sesaat lagi di Spotlight.